Halo sobat YouTube, apa kabar? Nah, kita intip yuk berapa besaran gaji dan THR para pensiunan, terutama pensiunan PNS, kemudian TNI dan Polri. Nah, di sini saya akan coba mengklik salah satu informasi mengenai gaji ke-13 dan THR para pensiunan. Nah, di tribunbali.com, gaji ke-13 dan THR pensiunan PNS TNI Polri cair tahun 2022 ini besarannya. Ini merupakan salah satu gaji ke-13 tunjangan hari raya yang akan dibayarkan pada tahun 2022. Nah, adapun rincian dari para gaji THR dan gaji 13. Nah, THR dan gaji ke-13 tidak hanya untuk PNS, tetapi juga TNI, Polri, hingga pensiunan. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rahmawarta, menjelaskan pemberian gaji ke-13 dan THR ini sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi nasional. Upaya itu diantaranya memberikan gaji 13. Golongan 1A kurang lebih 1.560 sampai 2.300. Golongan 1B 1.700 dan golongan 1C 1.700. Untuk golongan 2 terdiri atas golongan 2A kurang lebih 2.022.000 sampai 3.373.000 sekian. Golongan 2B berkisar 2.208 sampai 3.500. Golongan 2C berkisar 2.300 sampai 3.660.000 sekian. Golongan 2D 2.300 sampai 3.800, kemudian golongan 3 lulusan S1 sampai S3 berikut ini. Untuk golongan 4A sampai 4D, perkiraan gajinya antara lain sebagai berikut ini.
Nah, sudah tahu kan kapan THR akan dibagikan, kemudian berapa besaran pensiunan? Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.